Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Wabarik ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Fil alamin innaka hamidum majid. Rabbi syrah li sadri wa sadri amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim. Ini sampai itu berkenaan dengan hadis yang ke-302. 301, 302. 301, 301 itu berkenaan dengan sabda Nabi SAW daripada Abdullah bin Amr bin Al-As bahawa dia dengar Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul muadzina," bila kamu mendengar muadzin, "qulu misla ma yaqulu," kamu katalah seperti mana dia katakan, "thumma sallu alayya," selawatlah ke atasku, "fa innahu man salla alayya salatan," dan sungguhnya siapa yang selawat ke atasku satu selawat, "sallallahu alaihi biha asyra," berselawat Allah Taala ke atasnya dengan ke atasnya dengan 10. Kemudian "thumma sallu laha liyal wasilata," memintalah kepada Allah Taala untukku wasilah, "fa innaha manzilatun fil jannati," dan sungguhnya ia adalah satu kedudukan dalam syurga, "la tambari," tidak harus, "illa li 'abdin min ibadillah," kecuali untuk seorang hamba aje, pada hamba-hamba Allah Taala, tak ada siapa boleh kongsi kedudukan tersebut, "wa arju," dan aku harap, "an akuna ana huwa," aku harap akulah orangnya, "faman sa'ala liyal wasilata," mana siapa yang minta untukku wasilah, "hallas lahu syafa'ati," syafa'atu, layak untuknya syafaat, layak terdapat untuknya syafaat. Okey, jadi kita bincang itu berkenaan dengan masalah apa, pertama hukum apa melafazkan ya, ataupun kita menyebut tentang apa, tentang jawab salat, menjawab azan tu, ada orang kata mandub, ada kata wajib. Yang kita kata jumhur kata mandub, sebab Nabi pernah dalam hadis baginda bercakap, tidak cakap macam orang tu cakap, kan kisah gembala kambing yang azan ketika Nabi nak serang satu kampung tu, kemudian bila orang tu kata, okay, "asyhadu alla ilaha illallah," kan kita alal fitrah, dia kata apa tu, dia disebut macam tu, dia kata apa Allah akbar, Allah akbar, al fitrah, kemudian "asyhadu alla illallah," dia kata najat minan nar, dia kata engkau selamat daripada api neraka, engkau keluar dari api neraka. Jadi maksud dia Nabi tak cakap apa dia cakap, Nabi sendiri jawab pula apa yang disebut oleh lelaki tersebut, tapi Nabi jawab, Nabi mengiyakan dan juga menikan apa dia cakap. Itu menunjukkan kenapa para ulama kata mandub bukannya wajib. Kalau wajib ni saya tak boleh tukar, mandub ni sunat, maksud dia bukannya wajib. Kalau dia kata kalau wajib tak boleh tukar, mesti lafaz sebiji-sebiji, menunjukkan bahawa boleh berlaku tidak dilafazkan, tak mengapa. Okey, cuma masalah doa lepas azan tadi ataupun kata-kata lepas azan tadi, selawat ke atas Nabi dan sebagainya, maka kena dilafazkan. Nanti kita akan bincang lagi. Baik. Okey. An Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab qala, beliau berkata. Dan Umar bin Khattab beliau berkata. Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah sabda Rasulullah SAW, qala, beliau berkata, dia kata, "idza qala al muadzinu," bila berkata tukang azan, muadzin tukang azan, "Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar." Faqala ahadukum, maka berkata seorang kamu, "Allahu akbar, Allahu akbar." Kamu cakap Allahu akbar, Allahu akbar. Yang mana muadzin kata Allahu akbar, Allahu akbar, kamu kata Allahu akbar, Allahu akbar. Okey. Thumma qala asyhadu an la ilaha illallah. Qala asyhadu an la ilaha illallah. Okey. Dia kata dia kata asyhadu an la, kamu kata asyhadu an la. Kemudian thumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian bila dia kata hayya 'alas salah, kamu qala la haula la quwata illa billah. Orang tu berkata la haula la quwata illa billah. Tiada upaya kecuali dengan Allah. Thumma qala hayya al falah, qala la haula la quwata illa billah. Thumma qala Allahu akbar, Allahu akbar. Qala Allahu akbar, Allahu akbar. Orang tu bercakap Allahu akbar, Allahu akbar. Qala la ilaha illallah. Qala la ilaha. Dia pun cakap la ilallah juga. Bila muazzin tu kata la ilaha illallah, dia pun kata la ilaha illallah. Kalau dia sebut semua kalimah tersebut min qalbihi, daripada hati dia. Nabi kata orang tu lafazkan semua apa muazzin cakap.
muadzin tersebut, dia sebut, 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 dan dia sebut benda tadi daripada hati dia. Ikhlas, tulus daripada hati dia. Dakhal al-jannah, dia pasti masuk syurga. Dakhal al-jannah, dia pasti masuk syurga. Ini, ini macam peringatan sebenarnya. Dia sebut kerana apa? Kerana azan ini, walaupun sikit lafaz dia, lafaz dia sikit, tapi merangkumi masalah-masalah akidah sebenarnya. Merangkumi akidah, kan? Dan itu adalah bahawa apa, Nabi SAW apa, dia kata, dan ini bahawa apa, dimulakan dengan pembesaran atau pengagungan Allah Ta'ala, ya? Dan dia merangkumi kewujudan Allah Ta'ala dan juga wajibnya, kewajipannya, kesempurnaan Allah Ta'ala, Maha Besar, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian diulang, dituturutkan dengan apa? Didatangkan dengan tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, kan? Maksud dia merangkumi berkenaan dengan syahadah la ilaha illallah, itu tauhid, mengesakan Allah Ta'ala, pembesaran Allah Ta'ala, kita esakan Allah Ta'ala. Kemudian diturutkan yang ketiga dengan apa? Risalah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini akidah juga. Mana penyaksian orang tersebut bahawa ini adalah adalah di antara benda yang tauhid. Kalau orang tu percaya Allah Ta'ala tapi tak percaya Rasul, tak boleh terima. Kan? Kemudian diseru mereka dalam azan tu kepada apa yang dikehendaki dalam ketaatan. Hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, itu adalah ketaatan. Mana kita pula bila dengar tu, lepas dah syahadah Allah Ta'ala Tuhan kita. Yang tadi wajib tembaskan Allah Ta'ala, Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala, maka atas kita lepas tu adalah apa? Lepas dah syahadah, kita patut apa? Taat. Kita kena follow. Bukannya kita, ya saya percaya Allah Ta'ala Tuhan, Rasulullah SAW adalah, Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Tapi, faham tak? Dan wording tapi itu, itu masalah tu kenapa disebut oleh para ulama. Azan ini merangkumi bagi lafaz-lafaz atau masalah-masalah akidah. Nampak simple. Tapi pasal lepas dah kata Allah Maha Besar, kan, you are so great, mengakui Allah Ta'ala itu Tuhan. Kemudian kita kata tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Kemudian kita kata Muhammad utusan Allah Ta'ala. Dan lepas tu kena patuh. Tu hayya 'alas salah, patuh. Mungkin kita cakap, ya dengar, ya wajib, tapi saya percaya Allah Ta'ala Tuhan, tapi ketaatan. Kemudian dari situ ada masalah kejayaan. Iaitu yang dan dia apa, dan dia adalah kekal. Pengkalan yang berterusan. Itu yang ada juga yang mengatakan bahawa ia adalah sebagai balasan. Bila solat, maka falah. Marilah menuju ke, marilah kepada solat, marilah kepada kejayaan. Mana balasan untuk solat itu adalah kejayaan. Okay? Kemudian diulang balik apa yang apa itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah, kan. Bila kita baca daripada situ, jelas memang bila Nabi kata kalau orang tu mengatakan kalimah tersebut benar daripada hati dia, benar daripada hati dia, maka dia pasti masuk syurga. Ini pasal banyak orang sebut berkenaan even kalimah la ilaha illallah sahaja pun kita kata memang miftahul jannah, kunci syurga. Tapi lah dengan syarat, macam kita katakan, kita terangkan kali, bahawa setiap pintu ada kunci, setiap kunci ada gigi. Setiap kunci ada gigi. Gigi tak serupa tak boleh buka. Sebab tu ada tuntutan masalah la ilaha illallah tadi. Dia bukan hanya pelafazan lafaz tersebut, tapi pelaksanaan tuntutan lafaz tersebut. Kalau orang tu lafazkan saja, kan, dan hati dia tak ikhlas, dan dia tak ni, jadi macam-macam orang munafik, lafazkan la ilaha illallah tapi tak diterima la ilaha illallah dia. Bahkan Muhammad Rasulullah pun dilafazkan oleh mereka tapi tak diterima oleh Allah Ta'ala Muhammad Rasulullah yang mereka lafazkan. Maka Allah Ta'ala kata mereka ni pembohong. Dia bukan masalah pasal dia bukan ini, ini, dan ini tak termasuk para sahabat yang awal masuk Islam. Sebab ada orang dia silap faham, dia baca ayat-ayat apa, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah, kata datang pada engkau Muhammad, ayat pertama surah al-munafiqun, idza ja'akal munafiqun, datang pada engkau Muhammad orang munafik, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka rasulullah, kami bersaksi bahawa engkau benar-benar utusan Allah. Lepas tu Allah Ta'ala jawab apa, wallahu ya'lamu innaka rasulullah, Allah Ta'ala tahu engkau adalah utusannya. Orang tak cakap pun Allah Ta'ala tahu. Wallahu yashhadu, Allah Ta'ala bersaksi, innal munafiqina lakadibun, seorang munafik ini adalah pembohong. Allah Ta'ala bersaksi mereka bohong. Lafaz-lafaz Muhammad Rasulullah, tapi tidak daripada dalam. Sebab kenapa kita kata tak selamat? Pasal orang sebut yang menyangka bahawa dah sebut dalam Allah tu selamat lah tu. Tak. Dia kena tengok adakah daripada dalam hati atau tidak. Kalau bukan daripada dalam hati, kan, ikut-ikutan semata-mata, ada kata ikut yang fitrah mungkin lepas. Tapi masalah sekarang ni, persoalan sekarang ni, orang-orang yang meragu-ragu, orang-orang yang munafik, itu termasuk orang yang ragu-ragu.
Dan sifat ragu-ragu tadi penyakit dalam hati yang kita kata bila orang tersebut tidak patuh perintah Allah Ta'ala ataupun dia kata Allah Ta'ala Tuhan Rasulullah adalah utusan tapi tidak mau patuh. Atas alasan ada dua, ada yang malas atau duduk dalam masyarakat yang kita panggil apa? tidak mukmin sebenar, ya, tidak Islam, patuh pada Islam sebenar, dia partially praktisi Muslim. Muslim pada sebahagian praktis je. Yang lain tak buat. Separuh dia buat. Ini dia buat, dia tinggal. Jadi ini partially praktisi Muslim. Ada orang tu dia ikut-ikut pasal ingatkan benda tak apa. Zaman umat Islam kita zaman dulu lah. Zaman apa? Zaman agogo kan? Zaman agogo kan? Pakai seluar bell bottom, pakai tudung tak pakai dan sebagainya. Zaman tu macam okey je. Tak ada masalah. Macam, kan macam, tak ada rasa apa. Orang pun tak ada. Macam, ini bahaya modernism. Dia buang pada umat Islam ni. Bukan setakat khurafat dan tahyul. Hatta amalan syariat pun dibuang. Orang kita tak perasan. Dia nampak ingat benda tak ada apa-apa. Tapi itulah kesan dia. Wanita ni berdekakan wanita aku ni, bebaskan wanita, jangan pakai tudung dah. So orang terikut lah, terikut dan akhirnya apa jadi? Ni yang kita kata benda berkenaan. Jadi masyarakat ketika tu diorang tak tahu, atau ada orang macam tu tak tahu, so tak ampunkan mereka. Tapi ada orang yang memang tak suka Islam, itu masalah lah. Dia tak suka langsung pada Islam. So penolakan dia dia bukan setakat penolakan luaran tau. Bukan setakat dia tak tahu. Dia memang tak nak ikut Islam. Benci pada Islam. Nah, itu ada. Tak suka Islam. Dia kata Islam ni apa lah. Gitu. Every time dia macam despise kan. Tengok Islam ni macam tak suka. Dengar je perintah Tuhan. Mula macam tu. Kan ada separuh tu tak senonohnya apa. Tengok orang pakai tutup aurat pun menyampah. Sama kata ni ada orang macam tu. Asal jadi Arab. Gitu. Jadi dalam Melayu pakai kebaya. Kan? Dia ni tak pakai baju berkurung pun, dia cakap macam tu kat orang. Ini benda-benda bahaya. Pasal, jadi, bila kita sebut tentang maksud apa tajuk ni, orang yang menipu dalam hati dia tak ada, tapi lafaz mulut, tak memadai. Sebab tu, la ilaha illallah tadi kunci syurga, betul. Tapi masalahnya dengan kunci tadi ada gigi. Pada gigi tadi, kalau serupa dengan kunci tersebut, boleh buka lah. Kalau tidak, bawa lah 100 kunci pun, pintu yang kunci takkan terbuka. Hanya kerana kita apa, ada kunci. Awak ada kunci? Ada. Soalan kunci tadi boleh pakai tak? Sebab kunci tak ada gigi. Kalau gigi tak dibuat gigi serupa macam mana yang patut, maka tak akan boleh buka pintu tersebut. Sebab tu macam masalah lafaz La ilaha Allah tu sendiri. Yang jadi dalam konteks ni, kita, atas kita, bila orang tu lafazkan dari Allah, dia jadi haram darah. Haram darah dia kat atas kita, harta dia haram kat atas kita, tak boleh kita cuik dia dengan tanpa hak Islam. Maksudnya kehormatan harta dan nyawa dia terjaga. Tapi dalam masalah iman dia siapa tak ada, diterima ke tidak, tak. Bukan syarat dia. Mana boleh jadi orang tersebut terselamat daripada diganggu di dunia, harta dan juga nyawa dia kerana la ilaha illallah. Tetapi belum tentu dia selamat di hari akhirat. Di atas sebab dilafazkan Allah tadi. Sebab kalau bukan daripada hati dia tak akan diterima. So kenapa dalam konteks masalah barang siapa akhir kalamnya la ilaha illallah masuk syurga dengan syarat tadi. Benar dari hatinya, ikhlas dari hati dia. Bukan hanya setakat dilafazkan. Kalau setakat lafaz saja semua orang lafaz, munafik lafaz. Tapi tak lepas. Munafik lafaz kan, la ilallah. Pada dalam surah Al-Baqarah, kan tanya-tanya kan. Kan wa minan nasi man yakulu amanna billah wa bil yaumil akhiri wa mahum bimu'minin. Ada kan manusia ni yang mengatakan, kami telah beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Dan mereka tak pun beriman. Allah tak nafikan iman. Nafikan iman. Walaupun mereka menafikan. Dan macam juga mereka kata, nashhadu innaka rasulullah. Tu syarat kenapa? Jadi dengan sebab itu, kerana apa? Kerana lafaz dalam azan tadi merangkumi dengan semua sekali sebenarnya. Dia merangkumi kepada apa isi kandungan asas-asas akidah. Memang bila orang tu lafazkan, benarlah sabda Nabi. Bila Nabi kata dakhala al-jannah, cakap dari hati dia masuk syurga, memang bertepatan. Dia bukan memudahkan saja. Bukan hanya setakat pemudahan. Oh, mudahlah itu, masuk syurgalah kita semua. Rupa-rupanya bukan. Sebab apa? Ada syarat-syarat dia. Sebab apa syarat dia? Khalisan ataupun sadiqan min qalbihi. Macam la ilallah itu sendirilah. Tapi melafazkan la ilallah itu sendiri menyebabkan orang tersebut terharam darah dia daripada dia dikacau. Macam kisah apa? Usama bin Zaid. Walaupun orang lelaki tersebut jelas ikut kita punya ukuran, orang tersebut mati tak salah. Pasal dia bunuh umat Islam banyak. Tiba-tiba bila Usama kejar dia dan nak pancung dia, tiba-tiba dia kata la ilaha illallah. Lepas tu Usama pancung juga. Dia pancung juga, Nabi SAW marah.
Nabi kata kau pancung dia sedangkan dia kata la ilaha illallah. Dia kata ya Rasulullah, dia bunuh si fulan, dia bunuh si fulan, dia bunuh si fulan. Bila rasa kepanasan pedang aku, maka dia pun katakan la ilallah. Kita faham itu dah keadaan yang betul. Tapi Nabi marah, Nabi kata. Macam kata kaifa taf'alu bila ilallah ila ja'a yaumul qiyamah? Macam kau nak buat dengan la ilallah bila datang hari kiamat nanti? La ilallah tak datang kiamat nanti kau nak buat apa? Macam kau nak buat bila la ilallah datang hari kiamat nanti? Dia pun dia dah pening kepala. Dia bagi alasan lagi. Sampai Nabi kata, kenapa tak belah dada dia? Tengok ada tak la ilallah dalam tu. Nabi marah sangat kan? Nabi marah sangat. So jadi dalam konteks yang Nabi sebut ini, bukan masalah penerimaan iman dia. Tapi dia ada satu garis panduan tentang pelafazan kalimat tauhid atau syahadah. Kalau kita lafaz syahadah, kita haram ke atas kita darah dia, harta dia. Walaupun mungkin dia tipu. Walaupun mungkin dia pembohong. Tapi walau dia tipu sekalipun, bukan kerja kita untuk menghukum dia masalah betul ke tidak. Tapi dia lafazkan saja, haram darah dia ke atas kita. Masalah obligation yang lain berjalan. Kalau dia kata contoh macam lepas dia syahadah, kemudian tak nak solat, kena. Dipanggil, suruh solat, tak solat bunuh. Kemudian kadang-kadang dia kata tak nak bayar zakat. Macam jadi kisah yang masyur dalam masalah pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di mana beliau, apa beliau buat? Perang dengan orang tak bayar zakat. Tak bayar zakat dia perang. Bukan setakat tengok-tengok je. Dia perangi orang-orang berkenaan. Dan bahkan kita kata walaupun orang ramai tak setuju, tapi dia tetap keluarkan tentera minta supaya apa untuk tuntut dia mereka. Walaupun cuma dia riwayat tu datang. Apa dia kata, lau mana'uni iqalan. Iqalan, ada sebut tali unta tu. Ada sebut kata apa inaqan, anak unta. Ini maksud dia kena pergi konsep. Pasal masalah dia bukan perang ke orang tersebut, bukan kerana harta. Ada orang kata ini ekonomi, ini jihad ekonomi. Kerana orang tu tak nak bagi duit, maka ekonomi akan rosak. So jadi kita kena take over kerana ekonomi. Tak, bukan ekonomi, akidah. Sebab kalau ditinggalkan, diorang tinggalkan, nanti orang lain akan tinggalkan, nanti semua tinggal. Kalau sekali Islam akan tinggal nama. Tidak ada praktis Islam. Sebab tadi dengan konsep masalah la ilallah tadi, masuk syurga betul, tapi masalah obligation ke atas orang tersebut dari segi masalah solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya berjalan. Tetap akan dipantau oleh kerajaan untuk melihat adakah mereka akan solat. Kalau tak solat saja, mereka akan dihukum. Jadi ini untuk pasal kerja pertama kerajaan adalah menjaga agama. Menjaga agama bukan menjaga orang hidup, tak. Menjaga agama. Betul, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, maruah dan keturunan. So jadi pengharaman dan Islam tu semua dengan relate kepada tajuk penjagaan tadi. So penjagaan pertama adalah agama. So kadang kata orang tu mempermainkan agama, kerajaan kena bertindak dahulu sebelum orang lain. Dan orang lain tak boleh bertindak tanpa arahan kerajaan. Haram. Walaupun benda berkenaan tak elok dan juga apa keji. Macam kita gebar kan, yang baru ni kes tu. Mana-mana teruk mana sekalipun keadaan sebut, kita tak boleh angkat senjata tembak sendiri. Yang boleh ambil tindakan atas mereka adalah kerajaan sahaja. Untuk hukum mereka, bukan kerja kita. Manusia, orang awam tidak boleh buat kerja. Walaupun benda tu memang maksiat. Tak boleh kita hukum bunuh orang dan sebagainya. Hanya kerana demikian. Dalam masalah amar makruf nahi mungkar, menghentikan benda tersebut depan mata kita, tajuk lain. Contoh macam orang tu buat benda yang salah depan kita, mencuri contohnya. Kita yang tengok je, ni kerja kerajaan. Tak boleh juga. Kalau tak, anda kena bergerak. Tolong orang berkenaan. Jangan anda diam kena pandang orang tu. Encik, dia kejap je. Jangan. Anda kena bertindak, bergerak. Kan, membantu orang yang dizalimi, anda bertindak. Kena buat kerja. Bukan hanya setakat tengok je, tak boleh. Tapi namun begitu, batasan limit pada lepas beg tangan, lepas beg tangan habis. Katanya dia curi beg tangan kan, ambil, lepas. Masalah hukum dia untuk kerana kesalahan dia mencuri dia ataupun dia menyakiti orang lain, itu kerja kerajaan, bukan kita. Tuan ambil kayu popoh kepala dia, tak boleh. Kan, oh, kau curi dia, pah, sepak. Ada orang kita suka macam tu. Ada jadi kes. Dekat apa? Tahun lepas lah. Cerita tak? Ha? Ini kat masjid. Ni kisah lain. Kisah dia, ada sekali tu. Dekat area rumah kita orang. Kita orang ada guard kan. Lepas tu, jadi tengah malam tu guard duduk yang motor bising kan. Saya dalam rumah, dia kata, pahal, saya keluar lah. Terjiran saya kata. Dia kata, dia tengah buat susu anak. Dia kata, kemudian nampak ada orang masuk rumah jiran yang sebelah dia. Bukan rumah saya, ni saya, dia nampak rumah tu. Orang tu masuk terjun lah. Masuk dalam. So, dia pun bagi tahu guard. Guard datang. Cik tak jumpa orang tu pergi mana.
So bila bila cari-cari tak jumpa, semua ni carilah ni. Rupanya orang tukang kat sampah. Dia bercinta dengan apa maid daripada Filipin duduk dekat ni, dekat rumah yang Cina tu. Saya kata kan, jadi dorang ni lah. Jadi bila duduk kat luar tu, seorang giran daripada bawah tu datang. Dia di situ nampak lah. Dia kata dorang tunggu. Akhirnya yang maid tu keluar. Pakai tuala dia kata. Lepas tu datang orang, ustaz pakai tuala. Kau tengok apa-apa. Saya tu di sini. Hak ustaz pakai tuala. Lepas tu bila check balik kan, rupanya dia adalah rumah. Lepas tu dia keluar, dah nampak suruh keluar. Tu keluar tu kan. Lepas tu yang abang-abang ni pergi nak pukul. Saya kata, jangan pukul dia. Tanya dulu apa cerita. Dia ceritalah. Dia bukan curi. Kes dia perempuan tu panggil, darling, come to my house right now. Ini masalah dia. Yang perempuan tu kata, saya tak kenal kan. Tapi bila check balik, telefon ada. Ringing lah. Polis datang kan, check. Memang perempuan tu ada hubungan dengan lelaki tu. Jadi lelaki tu lah, dia Bangladesh. Muslim lah. Lepas tu, tapi lah cerita. Apa cerita? Lepas tu kawan tu kata, ustaz ceramah sikit. Kata nak ceramah apa bendanya. Kau 3 pagi dah ni, nak balik rumah tidur dia kata. Polis datang, kita cerita lah apa ni jadi. Tu polis ambil dia, bawa pergi. Tapi lah pasal dari konsep ni, dia bukan salah menceroboh pasal dia ajak masuk. Tapi yang abang-abang lain tu datang. Oh inilah, dia pernah hilang kasut kan. Jadi dia pukul kawan tu dengan kayu. Saya kata, apa hal dia kata. Kan, dia masalah tahan dia stop situ je. Jadi suruh duduk, dia duduk diam. Tunggu sampai polis datang. Namun untuk kita apa, kita pukul dia tak boleh. Memang geram, tapi tak boleh. Sangat geram, tapi tak boleh. Faham tak? Jadi bila polis datang, bawa. Betul, saya ingat lepas daripada beberapa minggu lepas tu, ada saya pagi saya tengah buang sampah kan. Lepas tu dia tegur saya. Bang, hari tu minta maaf. Dia kena kan. Dia kena nampak saya tu. Lepas saya halang orang lain pukul dia. Eh, orang lain semua nak pukul. Tengok orang nak pukul buat benda. Tak faedah pun. Kan pasal benda dah jadi. Kita kata, dan barang tak tercuri pun. Kita nak cek balik memang ni. Jadi benda macam ni kita kata, konsep dalam agama memang kita sekat benda mungkar, kita sekat. Tapi masalahnya tindakan untuk menghukum bukan kerja kita. Itu pulang pada kerajaan. Sekat. Nanti tengok je, buat diam, lantakkanlah nak buat tahu kan. Tak, kita buat kerja. Tapi sampai peringkat, stop situ je. Tunggu sampai penguasa datang. Jangan sekali-kali cuit. Ini banyak orang kita yang lepas geram. Tak tahu nak pukul orang tak dapat, nak bergaduh, takut. Jadi bila kalau pukul orang yang macam ni, dia dah boleh pukul orang. Jadi orang tak marah. Ini adalah amat salah yang sebenarnya. Makan jadi, macam jadi kes, kalau dia mati, dibunuh. Macam ada sekali kan dari kes tu terbunuh, diorang boleh dihukum gantung. Makanya Islam pun boleh kisos, memang boleh bunuh. Itu tak boleh kita kata, pasal tak ada alasan. Kecuali kawan tu pegang senjata, acuh kat dia dan sebagainya. Ya, baru tu pun tajuk. Kalau pegang sabit dan sebagainya, kita pertahankan diri dan kita terbunuh dia, tajuk lain. Adapun kalau untuk geram, dia menceroboh rumah, itu tak boleh. Ini amat-amat salah. Jadi polis pun lepas kan, kita tak muncul, tak ada buat apa-apa. Jadi macam tu, masalah. Konsep masalah apa kita kata apa hukum agama, kerajaan akan jaga. Orang tu dapatkan syahadah, darah dia haram, harta dia haram. Tak ada cuit. Tak ada sakiti dia, hak dia sebagai muslim jalan. Tapi masalah dia tak laksanakan solat, zakat, haji, puasa apa puasa, benda itu akan berjalan kepada atas kerajaan. Kerajaan akan pantau. Kerana kita dapat aduan dia ni sebenarnya tak solat, tak puasa dan sebagainya, kerajaan yang panggil dia. Dia yang tanya kenapa, nasihatkan dia. Okey, apa hujah dengan dia. Tapi lepas dia hujah tak nak juga, dan dia akan dibunuh. Bunuh untuk takzir sebab tak nak bagi merebak penyakit. Sebab penyakit dia ni akan pindah pada orang sebelah. Pindah orang sebelah sampai akhirnya last sekali orang akan berhenti beribadat, ikut cara Islam, ikut cara yang lain pula lah. Itu masalah dia. Kerana itu kita Islam ni kita ada batasan dan juga jaga. Tapi la ilaha illallah tadi macam Nabi kata, tafaskan, orang tu akan masuk syurga. Dakhalal jannah. Itu janji Nabi SAW. Cuma masalahnya kalau orang kata mungkin, kalau orang kata orang tu jahat, berdosa, dia mungkin masuk syurga tapi lepas daripada siksaan. Itu tak boleh kita nafikan juga. Kerana memang Nabi SAW sendiri pun ada sebut tentang tajuk masalah orang yang beriman, yang dibakar dengan dosa. Dia kemudian dikeluar daripada neraka dengan sebab iman yang dia ada, maka dia masuk syurga. Itu sebab syurga tu bertingkat. Dia bukan satu tingkat je. Satu level je, level yang tak buat salah banyak sebagainya, yang apa dihapuskan dosa-dosa dia, ini satu level. Level yang lain ni mungkin dah masuk neraka, keluar balik. Kena faham macam tu. Dan itu yang kita belajar, kita beriman dahulu. Kita tak mengatakan orang yang membuat
dosa besar, membuat dosa besar, ya, kekal dalam neraka. Kecuali tajuk syirik. Syirik tak ada. Lain dari itu akan timbul. Macam hadis Abu Dzar Al-Ghifari, yang bila ditanya, Nabi SAW cerita pada dia bahawa Jibril bagi tahu pada baginda SAW, dia kata berita gembira bahawa barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan umat Muhammad akan masuk syurga. Kemudian Abu Dzar tanya, wa in zana wa in sarak, adakah kalau dia berzina dia mencuri? Nabi kata, wa in zana wa in sarak, sekalipun dia berzina sekalipun mencuri. Lalu Abu Dzar tak puas hati, tanya lagi, wa in zana wa in sarak, sekalipun berzina sekalipun mencuri? Nabi kata, wa in zana wa in sarak, sekalipun zina sekalipun mencuri. Abu Dzar tak puas hati, tanya kali ketiga, wa in zana wa in sarak, kalau dia berzina dan mencuri pun masuk syurga juga ke? Nabi kata, wa in zana wa in sarak ragma anfi Abu Dzar, sekalipun Abu Dzar rasa di hidung berdebu, rasa rugi pun dia tak masuk syurga. Sebab Abu Dzar pun keluar daripada jumpa Nabi, wa in zana wa in sarak ragma anfi Abu Dzar, sekalipun Abu Dzar tak puas hati dia tetap masuk syurga. So, ini apa, cara Allah nak tunjukkan rahmat, pengampunan Allah Ta'ala diberikan tapi lepas hukuman. Boleh berlaku untuk manusia termasuk syurga, tapi dengan syarat jangan ada syirik. Syirik takkan lepas. Lain dari syirik akan diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Taala. Ha, itu benda garis panduan dia. Dia macam tu dengan masalah la ilaha illallah tadi. Kalau orang tu memang dilafazkan benar dari hati dia, kan, kalimah tadi, dan dia juga buat salah, buat kesalahan yang lain, boleh dia Allah Taala jadi apa, boleh untuk Allah Taala hukum dia dengan dosa dia, dan dia tak masuk syurga. Tapi syarat dia lafaz tauhid itu atau risalah itu mestilah dalam hati dia benar, bukan datang dengan keraguan. Itu syarat dia. Kalau datang dengan keraguan, dia masalah. Kalau datang dengan kebenaran, maka dia akan menjadi sebab untuk dia masuk syurga. Macam Nabi kata pada lelaki yang azan tu, bila dia kata la ilaha illallah, dia kata najauta minan nar, kau lepas daripada neraka. Itu yang Nabi SAW tunjukkan. Okey. Berikutnya, Okay, dan dia kata, wa an Sa'd bin Abi Waqqas, daripada Sa'd bin Waqqas, an Rasulillah, daripada Rasulullah SAW, annahu qala, bahawa baginda SAW bersabda, man qala, sesiapa yang berkata, hina yasma'un nida, ketika dia mendengar apa, seruan azan muazzin, hina yasma'un muazzina, ketika dia mendengar muazzin, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ashhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan dia yang disembah melainkan Allah, hanya dia tiada sekutu baginya, wa anna muhammadan abduhu wa rasulun, Muhammad adalah hambanya dan utusannya, utusan Allah Ta'ala. Dan dia kata, raditu billahi rabba, dia kata aku redha dengan Allah sebagai Tuhan, wa bi muhammadin rasula, dengan Muhammad sebagai utusan, wa bil islami dina, dan dengan Islam sebagai agama, ghufira lahu dhanbuhu, diampunkan untuknya dosa-dosanya, diampunkan untuknya dosa-dosanya, okay? Diampunkan untuknya dosa-dosanya. Jadi dalam konteks ni maksud dia cinta masalah redha, redha dengan Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, Islam sebagai agama, diampunkan segala dosa yang telah lalu. Ini antara sebutan lafaz-lafaz yang patut ada selain daripada Allahumma rabbaha dihidda'wati tamah wassalatul qa'imah, tu itu doa yang tu pun itu datang daripada riwayat yang lain, daripada bukan dalam Sahih Muslim atau Bukhari. Okay, doa tersebut, doa yang ini kita baca ayat lain yang ada ketika untuk lepas daripada mendengar azan. Patut orang sebut menyebut kalifah lafaz ini selepas mendengar azan supaya dia mendapat kita panggil apa janji Nabi. Pertama tadi masalah masuk syurga, yang kedua berkenaan masalah diampunkan dosa. Yang awal mula tu adalah berkenaan dengan syafaat. Yang awal tu adalah syafaat. Maksudnya, tiga benda lah berkenaan dengan kelebihan kita mengatakan apa dikatakan oleh muazzin. Kelebihan dia adalah apa, dapat syafaat, okay? Kemudian masuk syurga. Kemudian ketiga, diampunkan dosa. Antara itu adalah di antara kelebihan ataupun fadilat seseorang itu apa, mengatakan apa yang patut dikata dan berkata, berdoa selepas daripada azan. Okay, baik. Ada soalan? Tak ada, kan? Okay. Bab berikutnya. Bab rabi'. Bab fadlil azani wa ma yusibu syaitana indahu. Bab fadlul azani wa ma yusibu syaitana indahu. Bab
فضل الآذان وما يصيب الشيطان عنده. عن معاوية 304 عن معاوية قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون 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 أطول الناس أعناقا أطول الناس أعناقا يوم القيامة أطول الناس أعناقا يوم القيامة 305 عن أبي هريرة عن أبي هريرة أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إذا نودي للصلاة إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان أدبر الشيطان له ضراط له ضراط حتى لا يس له ضراط حتى لا يسمع التأذين حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين فإذا قضي التأذين أقبل حتى أقبل أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر حتى إذا ثوب للصلاة بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب حتى إذا قضي التثويب أقبل أقبل حتى يخ حتى يخطر حتى يخطر بين المرء حتى يخطر بين المرء ونفسه ونفسه يقول له يقول له اذكر كذا اذكر كذا يقول له اذكر كذا يقول له اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر كذا لم يكن يذكر من قبل لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى اوكي يعني باب باب فضل الاذان باب kelebihan azan wama yusibur syaitana indahu dan apakah yang kena pada syaitan ketika azan ketika azan dikumandangkan apa jadi pada syaitan apa jadi pada syaitan okey 304 An Muawiyah daripada Am Muawiyah daripada Muawiyah Muawiyah qala beliau berkata qala beliau berkata sami'tu Rasulullah sallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallam bersabda sami'tu Rasulullah sallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallam bersabda al muadzinuna al muadzinuna tukang-tukang azan tukang-tukang azan atwalun nasi a'naqan manusia paling panjang tengkuk Yaumal qiyamati pada hari kiamat. Yaumal qiyamati pada hari kiamat. Okey. Ya panjang tengkuk, panjang faham eh? Tengkuk faham. Panjang tengkuk. Ya kadang-kadang kita nampak dia macam buruk lah pula macam jerapah dengan hati. Okay. Apa maksud dia? Dipercanggahkan oleh para ulama berkenaan dengan penjelasan apa maksud dia dengan tukang-tukang azan adalah manusia paling panjang tengkuk pada hari kiamat nanti. Maka dikatakan okey. Paling-paling tengkuk ni adalah paling manusia paling paling tengkuk paling 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 menjenguk paling menjenguk apa yang paling ingin apa kepada apa menjenguk kepada rahmat Allah Taala dan pahalanya ganjarannya yang paling sampai paling awal sampai tengkuk yang paling awal dia pasal binatang ni kan bila dia datang apa sampai dulu tengkuk dulu kepala dia sampai dia kan bila unta kan dia jalan kan kan badan badan dia ni kan yang dia akan sampai dia tengok kan macam tu kan so dia sampai dulu adalah tengkuk dia lah itu kepala dia akan sampai dulu ke tempat di mana apa kalau garis pandang apa kita panggil apa ujung apa ujung perjalanan tu kan kita yang sampai dulu kepala dia lah tengkuk dia lah ada kata macam tu ni penjelasan eh sebab lepas sebut tengkuk panjang orang akan penting kepala tengkuk panjang aku tak nak lah tengkuk aku cukup lah panjang ni kan kan ada kata macam tu jadi tak dengar sini maksud dia yang paling manusia yang paling menjenguk kepada rahmat Allah Ta'ala dan pahala ganjarannya kerana orang yang menjenguk kan yang menjenguk adalah yang paling dapat dululah maksud dia paling sampai nampak siapa sampai awal adalah orang yang menjenguk dia kata dia akan dia akan menjenguk kepada apa yang dia beri nak kan macam dan tuan apa kan
Kita sibuk tengok. Dan orang paling tinggi tengkuk ketika itu adalah, dia kata, tukang azan. Yang paling cepat dapat lihat, dapat tahu rahmat Allah, dapat ganjaran Allah Ta'ala, apa apa sampai pada dia, yang paling cepat dapat orang. Ini alasan yang dia apa, cuba diberikan. Okey? Okey, itu satu. Yang kedua. Yang kedua, dia kata, ada kata oleh Nadar bin Syamil, dia kata, "Idza aljaman nasa al-arqu talat a'naquhum." Dia kata bila kena kepada manusia ni kepayahan, tengkuk dia akan kan, bila kita macam kita susah kan, macam kan berlaku something, orang akan buat apa? Orang kan? Kan akan jenguk. Apa tadi? Kan dia kan? Apa tadi? Betul tak? Orang akan toleh-menoleh kan kepada kan? Yang paling tahu. Jadi dia kata, maksud dia, apa dia kata, jadi maksud dia ada kata, bila kena, supaya dia paling paling tekuk, maksud dia paling tak kena musibah. Paling tak kena musibah. Maksud dia, orang lain di hari kiamat nanti, akan kena musibah ini, musibah itu, diorang akan paling kurang kena musibah. Itu maksud dia. Pasal paling terlepas, maksudnya orang yang akan terlepas macam itu binatang pun macam tu kan, bila dia nak tengok macam rasa ada benda kacau dia kan, dia tahu tak, dia akan panjangkan tengkuk dia, maksudnya dia dipanjang tengkuk untuk dapat keselamatan daripada sebarang bencana yang sedang datang. So macam tu orang yang dia katakan orang panjang tengkuk, maksudnya paling selamat, paling dapat lari daripada kepayahan hari kiamat nanti. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga kata, mana manusia ni, orang-orang tukang azan ni paling-paling tengkuk adalah mereka ni menjadi ketua-ketua, menjadi orang-orang pimpinan, menjadi orang yang diikuti pada kiamat. Pasal kan ketika di dunia, suara dia lah yang mengajak orang untuk datang. Kan macam hayya ala solah kan, dia yang panggil. Maka di sana nanti dia juga menjadi ketua, orang kan follow dia. Follow dia. Mana orang pergi, untuk pergi kepada para anbiya, untuk berjalan ke mana-mana, orang akan follow dia. Dia orang akan nampak dia. Semua akan follow dia. Tukang-tukang azan lah menjadi macam checkpoint lah. Orang akan panggil lah. Dia katakan itu. Pasal orang Arab dahulu menyifatkan, okay, orang menyifatkan penghulu atau ketua ni, Sa'ad Said ni, sebagai yang tengkuk panjang. Tengkuk panjang. Orang tengkuk panjang ni, ni ketua apa? Yang paling tengkuk panjang, ketua kita orang tu yang tu. Di gelar macam tu. Ada gelaran pada ketua-ketua atau apa, penghulu-penghulu sebagai yang bertengkuk panjang. Pasal dia yang menjadi apa, orang ramai akan follow dia, ikut dia. Follow dia, ikut dia. Kalau contoh macam kali kita lihat, macam binatang pun yang tinggi tu yang akan diikut yang kecil-kecil. Bukan yang kecil ikut besar. Yang besar ikut kecil, yang kecil ikut yang besar. So, itu macam checkpoint dia kata. Dan dikatakan juga dia paling apa? Okey, jadi itu yang pendapat ketiga. Pendapat keempat kata tengkuk panjang ni adalah paling ramai pengikut. Baik, dia penyeru orang, so pengikut, orang ikut follow dia. Suara dia akan ikutan pada orang ramai. Okey. Dan berkata Ibn Arabi kata paling banyak amal. Paling banyak amal. Okey. Paling banyak amal. Paling banyak amal. Sebab memang dia tu dah hadis Nabi, nanti kita baca yang apa, tidaklah seorang itu azan, seorang yang muazin tu tidak mendengar suara dia, tidak manusia, tidak binatang, tidak batu, tidak kayu dan sebagainya mendengar, kecuali semua akan jadi saksi untuk dari kiamat nanti. Betul tu buat azan dia untung sebenarnya, daripada jadi imam untung jadi azan lagi, muazin lagi untung. Banyak orang tak nak tau jadi muazin, sebab muazin ni lebih banyak pahala. Sebab imam kadang-kadang kena dia ni juga. Muazzin ni adalah orang yang paling banyak pahala. Pasal dia panggil orang kepada kebaikan. Pasal dalam Quran kadang-kadang orang katakan, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah." Kan? Siapa yang lebih baik? Mimman da'a, banyak orang yang menyeru kepada Allah Ta'ala. Wa amila salihah, dan beramal soleh. Ajak orang. Dan ada kata muazzin lah orang yang dimaksudkan. Walaupun meaning ayat tersebut
sebenarnya general kepada semua orang. Hatta para ambiya lah yang termasuk nombor satu. Sebab tanpa arahan para ambiya, muazzin tak buat kerja. Kan tanpa diarahkan, muazzin takkan azan. Jadi maksudnya paling banyak amal dikatakan. Dikatakan juga paling banyak amal. Okey. Sedia kerana dalam bahasa Arab ada dikatakan apa? Tentang tajuk ni dia panggil onok ni maksud dia kita'ah ni maksud dia sebahagian. So dia kata fulan onokum min khair, orang tu ada potongan daripada kebaikan, maksud dia sepotong kebaikan, tengkuk kebaikan, maksud sepotong kebaikan. Okey. Dan ni ada kata anak dan sebagainya, tapi kita nak panggil sekarang maksud dia yang dikuat tadi ada lima lah dibahaskan, ada lima. Kata banyak amal, banyak pengikut, menjadi ketua hari kiamat nanti, dan juga apa, menjadi terselamat daripada bencana kiamat, dan juga menjadi orang yang paling menjenguk kepada rahmat dan juga ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala, paling cepat dapat maksud dia. Okey. Jadi dia kata kat sini tentang perkara tersebut, dan kita kata memang dikatakan bahawa orang paling panjang tengkuk adalah mereka. Dan kita kata dalam Quran Karim ada yang kata bahawa inilah, dan bahkan kita kata orang-orang apa yang apa dapat kebaikan yang besar bagi muazzin tadi. Kita kata pahala banyak. Soalan yang timbul, kenapa Nabi SAW sendiri tak pernah azan? Kenapa Nabi baginda SAW sendiri tidak pernah azan, melaungkan azan? Okey. Dilihat dan dihujahkan dengan hadis ini, pendapat bahawa kelebihan azan itu lebih besar daripada kelebihan apa? Menjadi imam. Kan kita sebut kan? Dia nampak jadi muazzin lebih besar daripada jadi imam. Okey. Dan diberikan alasan dia cuba bagi alasan tentang Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak menjadi tukang azan, tidak melaungkan azan sekalipun. Kerana apa? Kerana dalam azan itu ada syahadah tentang risalah. Kan Nabi kata asyhadu anna Muhammadar. Faham tak? Sebab so, Nabi bila kata asyhadu anni Rasulullah, dia cakap sebut sendiri. Dia sebut sendiri apa asyhadu anni Rasulullah. Ketika dia lafazkan, dia lafaz macam tu untuk diri dia. Aku utusan Allah. Dia tak kata aku bersaksi Muhammad utusan Allah, tak ada. Tapi ada orang kata ada macam kes syahadah kan, tasyahud. Nabi ajar para sahabat untuk bertasyahud dengan sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kan. Jadi Nabi suruh sebut macam tu. So ada orang tanya soalan, Nabi punya syahadah macam mana? Saya pun kata, saya kata syahadah Nabi macam saya sebut tadi lah. Nabi akan bersyahadah asyhadu anni Rasulullah. Yang Nabi ajar para sahabat untuk apa para sahabat kena sebut. Yang bagi dia sebut tu tajuk lain. Katakanlah tak tahu pun Nabi sebut apa, tetap kita hanya disuruh patuh pada apa Nabi suruh. Bukan apa yang kita punya conclusion, apa Nabi buat lah. Sebab geng-geng apa yang belajar apa ilmu hakikat pelik-pelik ni, dia pun kata Nabi syahadah kepada Muhammad. Muhammad mana? Muhammad syahadah Rasulullah, Muhammad Rasulullah. So Muhammad mana kan? Dia dan Muhammad Rasulullah. Lepas tu Muhammad mana pula? Itu dia kata Muhammad lain lah, Nur Muhammad pula. Ini saya yang sesat ni macam tu lah. Dia cuba cari juga jalan. Macam nak masukkan idea fahaman dia, nak sumbat juga. Macam nak masukkan. Jadi dia cuba nak bincang macam tu. Sedangkan kita bahawa Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bersyahadah. Kecuali dengan syahadah kata asyhadu anni. Masa dalam satu kisah peperangan. Ini kita bincangkan dahulu. Yang kisah apa Nabi kata sahih Muslim. Kita ketika kita buat iman. Kisah dia kan Nabi SAW dalam satu peperangan. Nabi sebut fulan mati kan. Para sahabat duk ulang sebut dah. Fulan syahid. Dia ada sebut nama orang ni. Oh ni syahid dah. Ini syahid dah. Tiga orang sebut satu nama. Nabi kata orang tu dalam neraka. Dia gaib dalam neraka. So para sahabat ketika tu pening kepala. Sebab orang ni paling ke depan dalam peperangan. Dia kata ini paling ke depan. Diorang masih tak puas hati. Dia bunyilah cakap. Ini cakap kan. Nabi kata aku nampak dalam neraka. So bila para sahabat yang lain macam bunyi kan. Kata ni dia paling ke depan. Kenapa masuk neraka pula? Lepas tu tiba datang seorang lelaki. Dia kata ya Rasulullah aku saksi kau. Dia kata kenapa? Macam mana? Dia kata ya Rasulullah aku tadi bersama lelaki berkenaan. Dalam setiap mana dia pergi. Dia pergi ke sini. Dia marah ke depan aku pergi. Dia pergi ke kanan. Aku pergi ke kanan. Dia pergi kiri. Aku pergi kiri. Sampai kan di mana satu peringkat dia telah cedera parah. Sakit. Dia tak tahan. Dia ambil pedang dia cacak kat tanah, dia letakkan hujung pedang dia dekat badan dia jatuhkan badan dia atas pedang dia. Dia bunuh diri. Tapi dia nampak kisah ni dia seorang. Orang lain tak tahu pun. Tapi Nabi sendiri pun tak tengok dia. Cuma Nabi dapat wahyu dia ni ahli neraka. Kena bunuh diri dalam. Bunuh diri. Awak kena sakit dalam perangan tadi tak tahan.
dalam peperangan tadi, kesakitan dia, cedera dan sebagainya, dia tak tahan, dia ambil pisau, pedang dia, dia cucuk ke badan dia, jatuhkan dekat tanah. Jadi dia berhenti bunuh diri. So ketika tu Nabi pun bersyahadah. Nabi kata, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa ashadu anni Rasulullah. Ashadu an la ilallah, wa ashadu anni Rasulullah. Nabi kata itu. Dan Nabi kata lepas tu, Nabi suruh Bilal, seru pada orang ramai, ala, ini seruan Nabi, Nabi suruh Bilal seru kat orang ramai luar daripada tempat Nabi tu supaya orang semua dengar. Ala lairul jannah illa nafsul mu'minah. Ketahuilah takkan, kecuali ketahuilah tidak akan masuk syurga kecuali jiwa yang beriman. Wa inna Allah Subhanahu taala la yansuru hadzal din. Pasti akan menangkan agama ini bir rajulil fajiri, dengan lelaki yang jahat. You know, dalam agama ni orang tu tolong agama belum tentu lagi dia apa? Ahli syurga. Kadang macam lelaki tadi, dia ahli neraka. Tapi dia memenangkan Islam. Seorang kita kan ada pelik kan, macam kes-kes apa yang, yang apa yang kes pusing-pusing kan, orang nari pusing-pusing tu. Dia kata, tapi banyak orang buat masuk Islam sebab orang ni. Kita balik pada hadis Nabi tadi. Dia kan syarat masalah orang sebab Islam kan orang ramai. Dia terus mendapat satu apa, macam green card. Boleh terus masuk syurga? Tak. Kita tetap balik pada amalan dia. Dan kalau dia jahat, dia seorang yang jahat, Allah Ta'ala bantu agama dengan orang jahat. Allah Ta'ala bantu agama dengan orang jahat. Yang pelik. Macam-macam bila bantu agama tu baiklah. Tak. Allah Ta'ala boleh membantu agama dengan orang jahat. Macam berlaku daripada lelaki tadi, dia ahli neraka. Tapi dia bantu untuk Islam menang. So ini garis panduan yang kena jaga. Seorang kita ni kena terpedaya dengan, tapi kau tahu cerita dia sekian. Walau dia cakap apa. Maksudnya dia bukan jaminan. Sebab apa yang terkira adalah akhir hayat dia macam mana. Kerja dia buat, kerja dia buat, dia mati macam mana? Menyukurkan Allah Ta'ala ke, bunuh diri ke, macam mana dia mati? So lelaki tadi mati dalam keadaan apa? Bunuh diri. Tu, ha? Wallahu'alam. Sebab kita tak tahu, pasal orang yang dilepaskan daripada neraka dengan sebab dosa-dosa besar pun, bukan semestinya dilepaskan dengan haknya kerana dia Muslim. Sebab ada syarat. Allah Ta'ala nak. Sebab takkan boleh seorang tu dilepas daripada neraka kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Itu sebab kenapa orang syafaat. Allah Ta'ala apa? Dan surah Ayatul Kursi. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa. Ha, semua baca dia tahu. Tak ada siapa boleh memberi syafaat di sisi Allah Ta'ala kena izin dia. So kita baca kisah yang apa, dan surah, dan kitabul iman dan sahih Muslim. Kan yang apa Nabi kata, bila masuk ahli neraka dan neraka, ahli syurga dan syurga, Nabi kata tidak ada orang yang paling kuat merayu kepada kepada Allah Ta'ala meminta hak kamu pun tak ada macam tu berbanding orang beriman yang masuk syurga yang merayu Allah Ta'ala bagi hak saudara mereka yang telah masuk neraka. Dia kata, ya Allah, kami dahulu ada orang solat bersama kami, puasa bersama kami, bukan shopping, shopping bersama kami tak jadi kan, kan terlibat apa main kutu bersama kami tak ada. Dia kata, dia yang dia solat kami kan, dia ibadat bersama kami. Lepas tu Allah Ta'ala dia merayu-merayu sampai Allah Ta'ala kata, masuklah kamu ke dalam syurga dan keluarkanlah siapa yang kamu kenal. Kamu kenal daripadanya. Dia kenal. Dia masuklah keluar. Soalan sekarang, muka tu dapat dikenal ke tidak? Kalau Allah Ta'ala jadikan rentung, kita ada ramai kita kenal. Tapi semua lintas, tak kenal. Semua lintas tak kenal. So tak ada siapa dilepaskan kecuali dengan izin Allah. Dan pakai orang ni melihat yang ahli yang beriman ni kan, masuk keluarkan siapa dia kenal. Dia kata, ya Allah, kami dah keluar semua yang kenal. Allah kata, masuk balik dalam neraka tadi. Keluarkan siapa dan kamu hati, dalam hati dia ada sebesar biji gandum. Keimanan apa, kebaikan. Dia masuk untuk nampak dalam hati orang tu ada kebaikan sebesar biji gandum. Itu adalah anugerah Allah Ta'ala untuk mereka melihat. Bukan semua kita nampak scan nyinyinyi macam tu. Dia masuk neraka tu dia dapat lihat siapa yang patut dilepaskan. Itu adalah sebab Allah Ta'ala bagi mereka nampak dan jadikan dalam hati orang tu punya iman tadi kelihatan atau kebaikan kelihatan pada orang lain. Katakan tak kelihatan macam mana? Memang ada kebaikan tapi tak ada kelihatan pada orang lain. So kenapa orang lepas dari neraka hanya lepas kerana apa? Kerana rahmat Allah, bukan sebab amal orang tu. Sebab tu kita la ilaha illallah tadi diselamatkan, menyelamatkan orang, tapi dengan kadar yang Allah Ta'ala inginkan, bukan kadar kita nak. Dengan sebab itu kita tak adalah feel safe. Kalau kita feel safe, kita memang buat dosa dan kita tak kisah. Kita lepak kan. Dah syahadah dah. Tiap-tiap hari sebut la ilaha illallah, masyaallah. Kan dah sebut kan azan aku jawab.
kan solat solat syahadat tapi tapi dia ingat kan dia jadi murji'ah. Dia tak nak tinggalkan dosa. Dia masalah. Nanti bimbang benda tu akan melarat kepada dia jadi nifak. Yang main ni pasal benda tersebut daripada kisah hanya setakat kita dosa pahala saja jadi munafik, munafik kekal. Munafik kekal. Bahkan bawah daripada penyembah berhala. Bawah, paling bawah, lapisan bawah api neraka. Takkan keluar, kalau keluar macam jurang ni neraka, dia bawah sekali, takkan keluar. Sebab itu bila kita kata tentang tajuk macam kata selama-lamanya ke tidak, wallahu a'lam. Sebab Allah Taala lepaskan yaghfir liman yasha wa yu'adzibu. Sebab itulah kita tidak terlampau overconfident. Dah hafal Quran ke, hafal hadis ke, mengajar agama ke, kan datang kelas ke SN taklim ke, jaminan tak habis. Tak serius pasal jaminan tak habis. Pasal kadang ada orang ingat macam hari datang kelas, okeylah. Lepaslah tu. Macam mana? Harap ya, tapi jangan overconfident. That's why orang yang tahu harap, dia buat ini, 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 dia bukan buat ini dan diam. Tak boleh. You go all round. Buat semua benda yang kebaikan. Jangan buat yang ini saja. Macam tak, datang kelas, sedekah kena kot. Rajin sedekah. Tak nak baca Quran. Tanya sikit. Dia kena ada relate dia. Maksudnya orang tersebut kena ada, dia banyakkan amal soleh. Orang yang berharap tadi, dia bukan maksud dia buat satu benda dan tunggu. Orang yang berharap tadi, dia buat banyak benda dan dia tunggu. Dia tak main nombor ekor. Tapi kalau orang main nombor ekor kan, dia kata duit banyak. Dia patut buat satu ke, dia buat banyak? Banyaklah, duit dia banyak. Dia buat ni kan. Sangkut-sangkut tak ni. Jadi, kita macam tu je. Orang yang berharap kepada Allah Ta'ala kan, chances yang kita ada kepada Allah Ta'ala. Kita kena buat banyak jalan. Bukan buat satu je, bukan belajar saja. Kena bersedekah, puasa sunat. Buat pasal kita tak tahu mana satu. Mungkin kadang-kadang kebaikan yang kita buat tu satu benda je. Angkat sampah tepi jalan je. Itu je benda kita buat yang ikhlas. Yang lain semua tak ikhlas. Contoh macam datang kelas, kenapa? Nanti kawan bising. Kan? Kawan-kawan perli kan. Hai, lama tak datang nampak kan. Ya, pasal masalah dengan syarat pasal dia mukminah. Dia bukannya datang kafir. Pasal orang kata macam perempuan tu bagi minum pun tak selamat. Dia daripada orang sebelum kita, daripada bangsa Yahudi. Ada riwayat datang sebut Yahudiah. Ada riwayat sebut dia Yahudi. Maksudnya ada agama, bukan tak ada agama. Bukan tak ada rasa buat baik lepas, tak ada. Hatta orang yang mati kan, yang Allah Ta'ala maafkan, ampunkan sebab dia takutkan Allah Ta'ala. Dia minta anak dia bakar badan dia, kisar tulang dia, sebarkan debu ketika hari berangin dan separuh ke lautan. Tapi bila dikumpulkan balik, dia tanya, kenapa kau buat apa kau buat? Dia kata, sebab takutkan engkau, ya Allah. Sebab takutkan engkau. Kalau dia tak kenal Allah Ta'ala, dia takut macam mana? Taklah, dia tak tahu Allah Ta'ala, dia takut je. Takut siapa? Takut je. Mana dia takut je? Dia kata, min khasyatik. Allah Ta'ala ampunkan dia sebab itu. Tapi siapa dapat, siapa tak dapat, kita tak tahu. Sebab tu para sahabat nak mati menangis. Orang kita overconfident. Yang mati siap mandi, letak tasbih bulat-bulat tu kan. Dah bulatkan tasbih, macam dah tamat lah hidup dia kan. Kemudian pergi, mati. Sangat baik. Dia yang baik kelakar apa? Separuh tu, solat pun tidak. Ada separuh tu. Solat pun tidak. Tapi mati tahu bila. Anak murid ni bangga. Tok guru tahu bila mati. Cara tok guru tu mati. Dia ingatkan itulah cara itu menunjukkan bahawa tok guru dia redha Allah Ta'ala. Benda macam ni kan saya peribadilah saya cerita kan. Benda ni. Okay. Ada orang tu jadi imam dekat satu tempat. Dia letak jawatan imam. Dia patut tak nak khutbah Jumaat. Okay. Dia nak kalau boleh surat. Tapi zaman tu apa komputer tak ada sangat. Nak type surat rasmi benda. Dia minta surat tu dia type dekat rumah anak dia. So anak dia tak rumah tu adik seorang anak dia lain tolong ambil surat tu. Tapi adik tu anak tadi pergi pusing tempat lain dulu. Malam baru serahkan surat. So jadi dah malam serah surat tak dapat letak jawatan awal. So Jumaat kena khutbah juga. Habis khutbah dia minta maaf dan sebagainya pada semua orang ramai dan sebagainya. Esok dia mati. Esoknya Sabtu tu dia mati. Hari Jumaat tu dia naik khutbah mimbar, dia kata saya selama ni telah jadi imam tuan-tuan sekalian selama tempoh sekian, insya-Allah saya lepas ni tak akan jadi makmum biasa, dia kata. Dan saya harap kalau saya salah silap sebagainya, saya harap tuan-tuan maafkan saya. Orang macam anggap biasa. Besok dia mati. Dia kan pernah tanya kepada keluarga dia, apa dia buat? Macam dia bela burung, dia pecahkan sangkar burung tu, apa ni pecahkan, lepaskan.
Seseorang macam tak ada siapa nak jaga dah binatang tu. Nampak macam tu. Ini bagi taufik. Allah tak tepatkan dia untuk waktu-waktu tadi. Bukan dia tahu dia mati bila. Sebab dia sibuk nak haji dengan bini dia. Waktu kita kena mati tu, dia suruh bini dia siaplah lepas maghrib nak pergi kursus haji. Faham tak? So meaning that dia masih lagi ada apa? Perasaan tu hidup. Tapi perbuatan dia tadi Allah tak taufikkan. Minta maaf kepada semua orang sini, semua sekali. Lepas kat binatang ni, tapi bukan maksud lepas tu kita macam pergi kubur dia, inilah wali Allah. Dia tahu mati bila. Tak payah, tak payah. Ngagutlah orang kita ni. Pelik. Mana keinginan. Sebab tu kenapa kita kata, masalah apa, masalah asas eh. Asas bukan. Ini bukan kita tengok orang tu. Kematian macam mana? Masalah Allah Ta'ala boleh membantu agama ni orang jahat. A bad person, boleh menjadi pembantu untuk agama tu menang. Dia menang agama dengan orang tu. Bukan sebab orang tu baik. Tapi sebab Allah Ta'ala jadikan asbab kemenangan dengan orang macam tu. So jangan kita silap faham. Seorang kita sekarang banyak macam, dia baik, takkanlah sekian. Banyak orang ikut dia, takkanlah sekian. Tak. Sebab masalah asas pertama, agama tadi bukan ikut apa kita suka. Dia ikut pada apa yang benar. Menepati kehendak Allah Ta'ala. Sebab kenapa? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah tadi kita kata, dia adalah petanda bagi tajuk apa? Ketaatan. Bukan hanya setakat kamu beriman Allah Ta'ala itu Tuhan, Rasul Muhammad utusannya, tapi kamu kena juga apa? Patuh perintah dia. Menyahut seruannya. Itulah benda yang paling besar. Jadi dia kata, dia kata kerana apa? Kerana Nabi SAW tidak sebut. Tak kenapa Nabi tak sebut? Walaupun kita sebenarnya dah pegang. Nabi cakap apa, tak perlu kita tahu. Yang penting kita punya tindakan. Kena ikut arahan Nabi. Bukan kita sibuk. Nabi cakap apa? Sibuk tahu Nabi cakap apa? Apa? Kan? Anda kena buat apa Nabi? Suruh. Bukan kena buat apa Nabi? Buat sahaja. Sahaja. Sahaja kan, buat je, buat kena buat. Tapi sahaja, atas Nabi buat tak? Pasal Nabi SAW, apa, bahkan anda tak disuruh. Macam Nabi kahwin 9 orang, anda tak dikahwin 9 orang. Nabi tak boleh makan harta sedekah. Jangan gatal tak pergi haram ke atas anda sedekah pula. Oh, aku pun ikut Nabi lah, tak nak makan sedekah lah. Tak boleh lah, kecuali anda keturunan Nabi. Okay. Jadi kata, kerana ada dalam azan itu syahadah risalah. Dan dikatakan juga, bagaimana tinggalkan azan kerana hayya 'alal hayyatain lah. Itu adalah perintah. Maka seolah-olah macam apa? Apa macam kalau Nabi sebut macam tu, takut nanti akan jadi apa? Siapa yang tak datang, maka dia akan terus jadi kufur. Wallahu'alam. Kata, sekalipun dia ada keperluan, pasal panggilan Nabi tak boleh diingkari. Jadi ada kata macam tu. Wallahu'alam. Dikatakan juga kerana bagi Nabi SAW ada kesibukan tentang urusan umat Islam. Maka disuruhlah, tak ada azan. Dan inilah paling sahih, dia kata. Ini paling sahih. Macam dia kata apa? Dikatakan oleh Umar bin Khattab. Dia kata, kalaulah bukan laulal khilifai. Okay? Maksudnya, kalaulah bukan kerana kamu jadikan aku khalifah, nescaya aku akan jadi tukang azan. Ini dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Dikatakan oleh Ibn Abi Shaybah dalam musannah beliau. Mana kata, lau ataqtu al-azan ma'al khilifi la'azantu. Kalau aku mampu untuk berserta jadi khalifah dan dia tukang azan, aku buat. Lafaz dalam tu. Maksud dia, lafaz dalam Musa'ab bin Razak, dia kata, maksud dia, Omar, dia prefer untuk azan. Kalau anda kata dia boleh azan. Tapi masalahnya apa? Kerana ada kesibukan dengan khilafah. Itulah yang kenapa dia kata Nabi SAW tidak azan. Kerana Nabi ada kesibukan yang lain ke atas baginda berbanding untuk azan. Itu Nabi tugaskan azan kepada orang lain. Nabi inilah hadis ni menunjukkan bahawa memang bila Nabi kata paling tengkuk tinggi dan sebagainya untuk tukang azan menjadi ketua ke, paling selamat daripada musibah ke, ikutan di hari akhirat ke, atau paling banyak amal ke, itu dikatakan sebagai apa, kedudukan mereka memang betul dengan syarat, dengan keadaan tadi. Dan bukan ini merendahkan para anbiya. Sebab para anbiya ada kerja yang lain lebih besar, menerima wahyu itu lebih berat daripada setakat azan. Kan, mendengar wahyu, menerima wahyu, menyampaikan wahyu lebih berat daripada melaungkan azan. Dan bahkan lebih lagi, azan dilaungkan hanya ketika mana Islam telah kuat. Bukan dilaungkan ketika Islam tengah lemah. Dan Nabi SAW berdakwah ketika dua-dua keadaan. Ketika Islam tengah lemah dan ketika bagi Nabi SAW, Islam tengah kuat. Jadi menunjukkan bahawa tidak menjatuhkan para anbiya daripada lafaz hadis Nabi tadi. Itu ada galakkan. Apa Nabi sebut tu galakkan. Untuk kita semua bekerja-kerja supaya melaungkan azan. Bukan kita lari daripada azan. Orang kita, perempuan tak payah. Ini perempuan ada benda lain. Orang perempuan pula kena faham. Tiap kali bila benda macam ni datang,
Jangan pula macam lelaki dapat semua. Untuk perempuan, tak perlukan ini untuk dapatkan syurga. Itu masalah dia. You don't have to gulik-gulik kat sini. Macam mula telah belajar azan. Azan mana sedap? Azan Madinah ke Mekah? Try azan dulu. Okay, dia try nak berlatih azan. Kod-kod satu mata nanti ada apa? Geng-geng liberal kata perempuan kena azan. Hari nak jadi muazzin pertama. Kan? Dia nak jadi imam pertama, dah ada muazzin pertama. Kan? Masalah betul. Bukan kerja awak tu. Ada kerja lain Allah Ta'ala bagi. Untuk wanita ada tugasan yang lain. Setiap manusia sama dengan Allah Ta'ala. Tapi tidak apa jadi apa dia kata apa dia panggil apa panggil apa kita ni sama tapi bukannya serupa, bukan identical, mana ada beza dia, mana tugasan berlainan. Tak boleh kita kata lelaki kena perempuan kena kerja yang sama, tak boleh. Dan benda tentu macam solat dia, tapi jadi imam tidak, jadi muazzin tidak. Okey, jelas. Pasal bulan Ramadan ni banyak orang pening kepala, perempuan patut solat kat manalah. Solat ke mana pun tak kisahlah. Ada jalan lain. Awak untuk awak jalan lain. Ini lelaki tak jalan lain. Sibuk sibuk macam masalah solat fardu ni. Adakah lebih solat sunat lebih dapat 27 apa kelebihan perempuan tak dapat lah kalau solat kat rumah. Sibuk banyak benda lain lagi. Dia sibuk solat panjang-panjang lepas tu nanti last sekali tuan panggil. Yang dia tak datang. Lagi solat lah masalah. Itu lagi teruk. Dia tinggalkan yang fardu sibuk dengan yang sunat. Faham tak? Ini masalah timbul sebenarnya. Pasal orang kita banyak sibuk kan, perempuan ni sibuk nak beramal ibadat, lupa berkaitan tanggungjawab dengan keluarga. Yang suami macam tu juga sibuk dengan ni, lupakan keluarga. Pun ada juga. Dia ha? Tak ada suami ke, ada benda lain lagi. Jaga aurat lagi baik. Keluar-keluar tu tayang telekong Siti Khadijah lah sebagainya kan. Telekong Siti Khadijah. Sangat apa ni, selesa. Rasa khusyuk sangat solat. Tak ada kerja lain. Lepas tu tayang kat orang. You beli kat mana? Saya beli kat sekian. Lepas tu rompol-rompol cantik tu. Ni corak baru. Kadang-kadang jadi trend lah. Mengumpat pun ada. Daripada mengumpat, baik duduk India kat rumah. Kan, kalau kita apa unsocialize kan, tak nak campur orang time mengumpat. Jadi orang kata macam, baik sangat lah tu. Dia jadi pening kepala, duduk juga. You ku. Dia kiyakan lagi. Okay, jadi tak boleh ya. Baik, berhenti sini. Sambung kemudian insyaAllah. Hadis kedua, Wallahu'alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.